Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Umar Hakim Suhaimi dan saya akan menerangkan tentang ikatan reef knot. Okay, reef knot. Reef knot adalah lebih dikenali sebagai ikatan buku sila. Ikatan ini direka agar kedua-dua punca tersebut atau hujung tali tersebut senang dibuka semula. Seterusnya, kita bergerak kepada fungsi-fungsi reef knot. Fungsi yang pertama adalah menyambung dua tali yang sama saiz, manakala fungsi yang kedua adalah mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas. Terdapat tiga teknik ikatan reef knot. Yang pertama, letakkan hujung A dan B di atas satu sama lain, sama seperti gambar nombor satu, iaitu tali A adalah warna merah, tali B, hujung B adalah tali warna biru. Yang kedua, masukkan hujung A di bawah B, di mana tali merah tersebut kita letakkan dia di bawah B. Setelah tersebut, kita lakukan perkara yang sama, iaitu lakukan ikatan yang sama dengan memasukkan B di bawah. Okey, seterusnya saya akan meletakkan video bagaimana ikatan reef knot ini dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Rafani Merosli daripada CS143A. Akan menerangkan fungsi dan cara ikatan bagi Italian Hitch ataupun kita lebih kenali sebagai Munter Hitch. Fungsi bagi Italian Hitch adalah digunakan sebagai menurun dan menaikkan beban, digunakan sebagai bilik. Dan yang ketiga adalah digunakan sebagai rappelling. Ini lebih kepada mountain climbers dan penyelamatan jugalah. Okay, sekarang kita akan melakukan ikatan hitch ataupun Italian hitch. Okay, benda yang kita perlukan, barang yang kita perlukan adalah karabiner bentuk D. Ini contoh dia lah, nampak lebih kurang karabiner. Saya lihat dia apa dia. Okay, seterusnya saya akan gunakan tali lah. Cara-cara mengikatnya, okay, first sekali kita kena ambil bahagian tengah lah. Okay, kita akan buat satu loop sebelah ni. Okay, kita pusingkan je dan pastikan satu loop di belah atas macam ni. Okay, dan kita kena buat loop yang kedua di mana satu lagi loop berada di belah belakang tali dia, nampak? Di belah belakang. So, satu depan, satu belakang. And then, kita rapatkan dia macam ni. Okay, lepas tu kita ambil kita punya ni, karabiner. Dan kita masukkan dia, kita tutup. Kalau kita tarik. Okey, dah siap. Kita punya ikatan lah. Okey, nampak dia boleh tarik satu arah belah sini. Dia akan tarik dan belah belakang dia akan ikut. Okey, nampak? Okay, bila kita pusing, kita tukar, tarik dia, dia akan switch kat situ. Dekat sini dia akan switch. Haa, so nampaklah dia dah switch daripada macam ni. Okay, macam ni kita switch dia macam ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhaziq bin Muhammad Faizal dari CS1433, nombor belajar 2020771211. Hari ini saya akan menerangkan cara menyimpulkan ship shank, atau dalam bahasa Melayunya simpul kulit. Jadi antara tujuan ship shank ni adalah untuk memendekkan tali tanpa memotongnya.
untuk menegangkan tali yang longgar atau kendur. Yang ketiga, untuk menguatkan tali yang tidak kukuh. Jadi, pertama sekali, kita buat tiga layer. Okey, tiga layer. Lepas tu, kita buat loop di hujung sini dan di sini. Pastikan loop ni dia punya berada di atas tu menghadap keluar. Ini pun sama. Okay, lepas tu ni masuk dalam loop ni. Lepas tu kita tarik ini pun masuk dalam loop ni dari depan ni. Lepas tu kita tarik shape. Jadi ini adalah shape shank. Okay, itu dia. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Alim Noor bin Muhammad Fazil dari kumpulan Al-Harismi. Ikatan tali bahagian saya ialah carry band. Okey, mari saya tunjukkan cara-cara untuk mengikat tali carry band. Sini kita ada dua tali. Kita pusing dia. Okey, kita letakkan kat bawah, lepas tu bahagian hujung letak kat atas. Masuk bawah, atas dan bawah. Lepas tu kita tegangkan.